Alhamdulillah pencoblosan surat suara berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian yang paling bawah nantinya kalau memang terakhir perhitungan suara demikian, untuk bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, namun apabila mungkin dimungkinkan tidak puas, silakan salurkan kepada saluran hukum yang ada ke MK. Himbauan dari kami. Kemudian bagi yang persentase paling tinggi dan menengah atau kedua, tentunya kami minta jangan bereforia berlebihan. Silakan dengan keadaan posisi tersebut lakukanlah dengan berdoa, berzikir, selamatan dan lain sebagainya. Karena memang kita menghormati bagi yang persentase kecil. Kemudian